Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahannam itu akan aku matikan. Bahwa Al-Imam Faqihil Muqaddam adalah orang-orang yang besar. Beliau adalah orang-orang yang hebat. Bahkan diceritakan beliau pernah mi'raj, saudara-saudara, bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bertemu dengan Allah dalam satu hari 70 kali, saudara-saudara. Bahkan kata Abdullah Ibn Mubarak, Imam Abu Hanifah, salat 5 waktu selama 40 tahun dengan satu wudu. Selama 40 tahun dengan satu wudu. Satu wudu. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90 ribu kali. Satu kali duduk baca Yasin 90 ribu kali. Berapa lama kira-kira Habib Muhammad bin Idris itu menetap di Surabaya? Ya itu seperti yang saya katakan, enggak menetap di Surabaya. Beliau menetapnya di Cirebon. Taradut cuma. Tapi dari Cirebon. Ya, beliau cuma sering datang ke Surabaya, tiap 2 bulan, 3 bulan sekali datang ke Surabaya. Dan di Surabaya pun hanya sekitar seminggu, 2 minggu kembali. Karena beliau sangat cinta sama Surabaya. Sangat senang sekali dengan Surabaya. Bahkan Habib Abu Bakar bin Muhammad Asgar-Segersi kan mengatakan Surabaya malhudun min gibali Nabi Muhammad SAW. Surabaya ini diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yatufu bihada iman SAW. Rasulullah itu selalu tawaf di Surabaya. Selalu saya berjumpa dengan Nabi Muhammad. Pergi ke Madinah, saya tidak mau pulang, saya mau tinggal di Madinah. Tapi Nabi selalu bersabda kepada saya, irji ila Indonesia, fa innaka fikal barakah. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Kau pulang ke Indonesia, nanti barakatnya ada di sana. Saya pergi ke Makkah, tidak mau pulang ke Indonesia. Datang lagi Nabi, pulang ke Indonesia, di sana ada barakatnya. Makanya bohong, orang-orang yang bertemu dengan Rasul dalam keadaan jaga. Apalagi pura-pura saat kajian. Ya, jangan bohongi umat, enggak boleh begitu. Enggak boleh. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa ditemui dalam keadaan jaga setelah meninggalnya beliau, maka ini bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis Rasul dan ijma' para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, manusia terbaik setelah para rasul, para nabi. Ketika wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mat." Yang beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau sudah mati. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yam. Doa ning kota Tarim itu dikabulkan oleh Allah walaupun di dalam kamar mandi. Ning jeding doa diterima. Dari hebatnya kota Tarim. Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan pintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar dari para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Aulia yang kita kenal di Indonesia ini, mereka itu Aulia dari Yaman, Hadramut, terutama Tarim dan sekitarnya, Faqihil Muqaddam, Muhajir Allah Ahmad bin Isa. Dan Pulau Jawa Indonesia ini dikatakan pintu Tarim. Ini punyanya Aulia Tarim. Orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai kiai bapak waktu itu, dia sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi gak ada. Sampai gitu. Cik, bapak misalkan, tahu gak mana turunan Nabi, mana bukan? Udah 14 abad gitu. Teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung. Orang Irak juga mancung. Orang Suriah juga mancung. Kita gak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feudalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi ingin dapat status sosial, ingin jadi majikan. Itu yang namanya feudalisme.
Sebagian habaib itu kalau ada anak cucu Syekh Abu Bakar bin Salim lagi bermain, ya, dikasih tahu. Sini Ikam, aku tahu Ikam ini keturunan Nabi Habaib, tapi hati-hati dengan anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim. Anak turunan Syekh Abu Bakar bin Salim ini yang beriman bertakwa kepada Allah Ta'ala semuanya wali min uliyaillah. Berhati-hatilah kalian. Yang ditakutkan murka Allah Ta'ala datang kepada kalian. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah. Ini yang sangat luar biasa. Yang pian belum pernah dengar dari biografi para wali-wali yang lain. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahannam itu akan aku matikan. Kalau aku tidak malu kepada Allah Ta'ala, maka neraka jahannam itu akan aku matikan. Artinya, Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Salim memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka jahannam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Lihat bagaimanakah ketawaduan, kesungguh-sungguhan, kehususiaan itu semua didapatkan dengan mujahadat, dengan mematikan hawa nafsu yang ada pada dirinya. Kalau ada yang ngaku Habib, dengarkan telinganya, jangan berlaporan polisi. Kelelawasan kayak pacarannya Beb, ya kak, pukuli, ya kak, tangkap, talii, buat dalam karung, nah, timbai ke sungai, bujur kada, nyaringi bujur kada. Kenapa Beb jadi ulun bebender nangka itu? Orang kalau ngaku Habib, kalau ada urusan duit, nipu orang, mendustai orang, urusan beminian. Itu manggawiannya dah. Ya kah? Mau pina mancung sedikit, hidung pina bejabis, lalu pada Habib, ya, padahal bungol. Bah! Nah, dengarkan telinganya baik-baik. Adakah di sini? Adakah? Ada-ada, maunya ada, angkat tangan. Makasih, tak perlu banyak orang. Satu kiai yang alim, bagi gua hari ini, satu kiai yang alim, ya ingat, satu kiai yang alim, lebih mulia daripada seluruh habaib yang ada di dunia ini, dari semenjak Ubaidillah sampai hari ini. Jelas? Kenapa? Karena tidak ada kejujuran di antara kalian, saya lihat. Pembohong gak bisa dijadikan guru. Pembohong tidak perlu dimuliakan. Ingat nih, satu sekali lagi gue ngomong nih. Satu orang kiai kampung yang ngajarin kita kejujuran, yang ngajarin kita satu ayat, lebih mulia dari seluruh habaib. Dari seluruh habaib yang ada di dunia ini, yang masih hidup, dan juga yang sudah tiada. Abah Alawi ini. Lalu kata beliau, selama ini saya menyaksikan arogansi-arogansi daripada oknum-oknum habaib yang jauh dari syariah. Jadi membuat doktrin-doktrin yang sesat, menyesatkan. Seperti apa misalnya? Misalnya kita sering ada viral di sebuah video. Ada seorang habib berkata begini misalnya. Itu ada tukang kacang namanya Maman. Itu si Maman ini gak beres ibadahnya. Tapi beliau ketika seorang habib, gak perlu saya sebut namanya, almaghfirullah, udah meninggal dunia soalnya, kalau minta kacang dikasih, diantrin. Suatu saat si Maman ini meninggal, maka dikasih tahu sama habib ini, Beb, Maman meninggal, baik nanti aku datang. Begitu habib ini datang, dititipin surat di bawah lehernya, kata habib ini. Ditulis sebuah surat, disimpan di bawah lehernya. Hey man, nanti kalau munkar wa nakir tanya, lo jangan jawab. Kasih aja nih surat, nanti lo masuk surga bi ghairi hisab. Ini kayak begini yang disebarkan. Menurut Ki Imad, banyak hal-hal seperti itu, yang khurafat-khurafat seperti itu. Maka muncullah kecurigaan beliau. Maka beliau mulai meneliti. Nah tentunya ada sanggahan-sanggahan dan sebagainya. Nah sampai kepada tes DNA. Saya juga sudah podcast, barangkali antum sudah lihat podcast saya dengan Dr. Hugeng. Ya, beliau menyatakan bahwa menurut tes DNA,
bahwa yang namanya Ba'alawi mustahil sebagai keturunan Nabi. Mustahil sebagai keturunan Nabi. Ini menurut pendapat dokter.